Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita telah melewati Ramadan selama satu bulan penuh. Lebaran kali ini pemerintah sudah membolehkan masyarakat untuk pulang kampung ataupun istilahnya adalah pulang mudik. Maka dari itu hati-hati di perjalanan, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya ketika berlebaran dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, sehat dan tidak ada halangan apapun. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita semua diberi Allah kesehatan, kekuatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan Idul Fitri dengan penuh rasa bahagia dan sukacita yang mendalam. Saya Gubernur Jambi dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan badan batin. Akhir kata terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.